subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Rekrutan anyar Persib Bandung, Farshad Nur, tiba di Sleman Jumat kemarin usai menjalani isolasi. Farshad mendarat di Bandara Udara Internasional Yogyakarta setelah bertolak dari Jakarta. Pemain berkebangsaan Afghanistan ini mengaku siap menjalani sesi latihan bersama tim Maung Bandung. Kapten tim nasional Afghanistan ini dinyatakan bebas dari COVID-19 setelah menjalani tes PCR. Selain Farshad, Persib Bandung juga merekrut Ahmad Jufrianto untuk mengisi pos pertahanan. Sementara di barisan depan ada Ezra Walian yang didatangkan. Pada pertandingan pertama Grup D Piala Menpora 2021, Persib menuai hasil imbang 1-1 dengan Bali United.